Serem banget, aku sampai dikejar-kejar phantom. Karena belum nemu sheep ya, belum nemu domba. Hai semua, selamat datang di channel Beverly. Kali ini aku balik lagi gini dari mediasi asik. Ya, tepatnya dari penyesuaian situasi baru lah ya, bisa dibilang. Buat kalian yang nanya, situasi apa sih yang membuat Beverly vakum seabad dari dunia peruploadan ini? Jawabannya buat yang udah baca pasti tahu banget tuh jawabannya di mana, dan aku malas memperpanjang video ini sih. Jadi setiap aku upload video itu pengennya ke intinya gitu daripada banyak cincong ya kan. Yang pasti jawabannya ada di IG story aku, udah aku upload lama banget, makanya tuh nyesel yang belum follow. Makanya di-follow dulu ya kan. Mungkin karena udah aku upload di Insta story, bakal aku masukin ke highlight aja ya, highlight story Instagram. Untuk kalian yang belum lihat, makanya buruan di follow dulu nih sekarang ya di @beverly_s. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru nonton video aku, pencet sekarang juga tombol subscribe-nya ya. Buat yang belum subscribe aja, jangan yang udah subscribe tekan lagi tombol subscribe-nya, oke? Itu tuh untuk berlangganan. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku tentunya. Jangan lupa di like juga ya videonya, share juga ke semua sosmed yang kalian punya. Oke, kita langsung aja. Ini aku ada di bawah ya, di goa kayak gini ya, bisa kalian lihat ya. Ini belum pakai Optifine ya aku, karena belum ada Optifine untuk 1.15.1. Jadi masih pakai ya versi yang biasanya aja gitu, enggak ada tambah Optifine. Aku dibuat anak karena di luar itu kalau malam serem banget, aku sampai dikejar-kejar phantom. Karena belum nemu chip ya, belum nemu domba. Jadi belum ada si anjir. Itu bunyi apa? Debat. Belum nemu si itu bulu dombanya itu. Nah, untuk peraturan Imocraft kan yang baru itu adalah ya ada challenge yang gitu sih sebenarnya, buat base di 4 cang ya, atau 32 kali 32. Ya, setahu aku 1 cang itu 16 blok. Kalau 2 cang berarti 32 blok, sedangkan ini jadi 4 blok. Jadi 32 kali 32 ya, benar. Begitulah ya. Nih, challenge-nya kita buat base di cuman begini, dan base-nya itu deket-deketan, kebetulan di situ base-nya si Matem ya. Ada Bang Pratama MC sama Kopi Coklat Mbak Bella. Dan di sebelah sana itu setahu aku Bang Sadan, iya deh kayaknya. Di daerah yang banyak spruce-nya itu tuh aku gak bisa zoom ya karena belum pakai Optifine. Jadi ya kayak gini, dan aku udah tandain ini sama kayu aja karena malok kayak gini. Biarin dah, biar nandain aja, yang penting ini tempat kita. Yang lain udah mulai pada tanam-tanam tuh ya, apa segala macem tuh. Kalau aku mah belum, yang penting pembukaan aja dulu dah. Ini aku pengen cari-cari resource juga sih buat ya biasa kan kalau anak-anak ini tuh kalau baru mulai survival banget itu pasti yang dibikin adalah AFK fishing tentunya ya. Nah, aku butuh redstone, iron dan lain-lain itu. Jadi makanya aku mining, tapi aku kekurangan makanan di sini, dan ini aja pun minta sama Matem untuk tetanggaan ya kan. Gimana sih member Imocraft itu bertahan hidup di hanya 4 chang base? Ya kan, bangunannya seperti apa gitu. Apalagi Bang Sadan tuh yang suka bangun kastil yang gede-gede itu kan. Gimana coba kalau dia itu punya base cuman 4 cang? Nah, jangan lupa juga tuh di subscribe member Imocraft yang lainnya tuh. Lainnya ada di deskripsi seperti biasa.
Oh iya teman-teman, di dunia Imocraft yang baru ini, Imocraft season 4, itu kita itu worldnya dibatasin sama border. Jadi kalau misalnya kita nih ya ke ujung-ujung sana itu udah border. Jadi swim ini sebelah sana itu udah border gitu nih teman-teman ya. Bordernya mana sih? Kemarin udah kelihatan loh di sini. Sekarang kenapa nggak kelihatan? Hello. Jangan mempermalukan aku di depan viewers ya, jahat ini. Mana bordernya? Kok hilang? Setahu aku di sini. Makanya kita nggak nyampe ke swim-swim sebelah sini gitu ya. Soalnya di sini ini setahu aku ada bordernya kemarin. Nah, ya sudahlah ya. Mungkin lagi ngebug atau gimana. Pokoknya setahu aku bordernya di sini lah. Dan area shop kita itu di sebelah sana tuh yang ada apa sih glowstone-nya gitu ya, itu area shop dan deket-deket area si helper juga ya. Jadi Imocraft masih ada helper tentunya, cuman gak ada partner ya. Jadi kalian bisa bedain kan mana yang helper dan mana yang partner itu. Nah ini nih, nah ini kan glowstone nih. Nah yang di dalam cangkupan si glowstone itu bawahnya itu area shop, area pokoknya area tengahnya lah ya, tengahnya dari Imocraft season 4 ini. Dekat-dekat situ juga ada base helper kalau nggak salah. Jadi base helper itu dijadiin satu gitu. Nah kebetulan kita pengennya sih ngelompok ya, ada Matem, ada Bang Pratama MC, kalau nggak salah ada Bang Randi juga di sini, terus ada Mbak Bella, ada Bang Sadan tentunya ya. Tuh kan cepet banget lapar kalau makan ini gitu, dan aku minta sedikit terus aku tanam aja di sini ya buat selanjutnya AFK fishing atau segala macam itu mah sama aja ya. Mungkin aku bakal record yang penting-penting aja. Yang baru aku tahu sih Imocraft ini katanya sih sampai Maret. Iya sih katanya sampai Maret. Jadi kita itu benar-benar dibilang nyantai nggak terlalu nyantai, tapi dibilang kejar target juga nggak kejar target banget sih. Buat yang nanya-nanya juga, Kabi kok nggak upload si openingnya atau apa gitu ya? Itu menurut aku nggak ada perkenalan dan nggak ada yang terlalu penting juga, karena udah aku sampein juga ya di video ini. Kalau buat lihat siapa aja membernya, ya bisa dilihat di deskripsi tadi yang aku bilang channelnya kan. Bisa kalian lihat tuh nama-namanya siapa aja. Atau enggak bisa ke channel-channelnya mereka tuh lihat openingnya itu kayak mana gitu. Apa mau pencet tombol atau apa tuh. Kan udah spoiler dikit-dikit. Entah aku duluan yang upload entah mereka gitu kan. Sosok bilang spoiler lagi ya, pokoknya kayak gitu. Terus aku mau ngomong apa lagi. Yang pokoknya yang awal ini aku pengennya apa ya, cuman kenal-kenalan aja lah, cincong-cincong dan memunculkan diri aja gitu dari mediasi yang tadi aku bilang. Mediasi kayak ngapain anjir mediasi. Ya udahlah ya teman-teman, pokoknya kayak gitu dulu aja. Mungkin di video-video selanjutnya baru ada building, pengenalan bangunan aku A, B, C atau ya apa-apapun itu ya, videonya bakal ada konten building-buildingnya gitu lah ya. Untuk live streaming juga nih penting sebenarnya. Live streaming Imocraft itu bakal ada di hari Sabtu dan Minggu, karena dibolehkannya, bukan dibolehin sih, maksudnya ya sebenarnya kan Imocraft ini survival dan lebih ke konten buat si upload di YouTube itu, bukan buat live streaming sebenarnya. Jadi live streaming itu diusahakan ya buat Sabtu Minggu aja. Kalau yang lain-lain mungkin game lain. Dan buat kalian juga yang nanya, aku biasanya live streaming di mana? Aku belum nemuin, asli aku belum nemuin platform yang cocok sama aku. Tapi kalian pantengin aja IG aku tadi, makanya di-follow beverly_s. Itu aku bakal umumin lah aku tuh live di mana terus ya di situ pokoknya. Ya, ya buat yang kangen ya enggak tahu deh ya, ada yang kangen atau enggak. Kan udah malam nih, keburu dikejar phantom nanti kan. Yaudah pokoknya gitu aja dulu ya, jangan lupa di like, di komen juga aku besok bagusnya buat apa, di subscribe juga channel aku dan channel member Imocraft lainnya, ada di deskripsi semua linknya. Dadah!